Khamzat Chimaev mendapatkan sindiran keras dari rivalnya di kelas welter Gilbert Burns. Kedua petarung ini pernah dipertemukan pada 2022 lalu. Kala itu pertarungan mereka berjalan seru. Chimaev yang sebelumnya selalu tampil mendominasi seperti bertemu obat penawarnya. Burns tidak hanya memutuskan rekor kemenangan finish, namun dia juga membuat Burns babak belur. Belakangan petarung asal Brazil itu membuat komentar menarik tentang mantan lawannya tersebut. Dia menyoroti perubahan Khamzat Chimaev yang tidak lagi berhasrat untuk minta dipertemukan tiap minggu. Sebuah sindiran keras lantas terlontar dari mulutnya. Tentu saja Chimaev bisa melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia adalah petarung yang hebat. Khamzat bertarung dengan baik. Namun dia hanya banyak bicara. Pada awal karirnya, dia bicara ingin bertarung setiap minggu. Sekarang sudah berapa bulan dia tidak naik oktagon. Mungkin setelah pertarungan melawanku, dia jadi mengubah pendekatannya, ungkap Burns. Gilbert Burns sebenarnya sangat mengakui kehebatan Chimaev. Dia bahkan yakin mantan lawannya itu akan sukses dengan rencana naik ke kelas menengah. Namun, untuk waktu Burns mengobrak-abrik kelas menengah, diramalnya tidak akan berlangsung lama. Aku pikir dia akan bagus di kelas menengah, tetapi dia akan melawan petarung-petarung besar seperti Paulo Costa, Robert Whittaker, atau Alex Pereira. Hal itu akan membuatnya kembali ke sini. Setelah beberapa laga, dia akan kembali ke kelas welter, ungkap Burns. Khamzat Chimaev kini masih belum mendapatkan jadwal bertarung. Terakhir dia sempat menantang sejumlah petarung, mulai dari Covington, Paulo Costa hingga Whittaker. Petarung Swedia berdarah Rusia itu juga sudah menjelaskan bahwa dia baru akan kembali bertarung setelah bulan Ramadan. Di sisi lain, Daniel Cormier baru-baru ini mengungkapkan kisah menyentuh antara dirinya dan sang penguasa kelas berat saat ini, John Jones. Dalam perjalanan karirnya di UFC, Daniel Cormier telah dua kali bertarung menghadapi John Jones. Di dua pertarungannya tersebut, Daniel Cormier menelan hasil berupa satu kekalahan dan satu pertarungan berakhir dengan status no contest karena John Jones tersandung masalah doping. Namun, terlepas dari sejarah permusuhan kedua petarung itu di atas oktagon, Daniel Cormier dan John Jones sejatinya menyimpan kisah mengharukan di masa lalu. Dalam obrolannya bersama Henry Cejudo baru-baru ini, petarung yang lebih akrab disapa DC itu menuturkan bagaimana dirinya dan John Jones pernah saling mendukung di masa tersulit mereka. Momen itu terjadi saat ayah Daniel Cormier meninggal dunia. John Jones yang saat itu kehilangan ibunya pun mengirim pesan dukungan pada Cormier. Saat itu mereka sama-sama memahami bagaimana rasanya kehilangan keluarga. Ia pun menghormati John Jones dan menuturkan ada sisi baik dari orang itu. Di momen tergelap, ketika ibunya meninggal dunia, ketika ayahku meninggal dunia, dia mengirimiku sebuah pesan, cerita Cormier. Dan bahkan di momen itu, aku mengapresiasinya bahwa kami paham apa artinya keluarga. Ada hal bagus di dalam diri pria itu, sungguh ada. Aku hanya benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melihatnya. Tapi kita akan melihatnya. Kita akan melihat apa yang dibawa waktu, lanjut Cormier. Terlepas dari cerita masa lalunya, Daniel Cormier memilih jalan karir yang berbeda dengan John Jones. Jika John Jones masih aktif bertarung hingga saat ini, DC telah memilih untuk gantung sarung tangan alias pensiun. Di akhir karirnya, DC menderita dua kekalahan beruntun dari Stipe Miocic, yang menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam karirnya di UFC. Radar Petarung memproduksi baju Radar Fightwear yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap. Sementara di kelas bulu, keberadaan Alexander Volkanovski dianggap menjadi hambatan untuk Max Holloway dalam mencapai tahta raja kelas bulu UFC.
Holloway pernah menduduki singgasana tertinggi kelas 66 kg itu. Kekuasaannya berlangsung pada tahun 2017 sampai pertengahan 2019. Dalam rentang waktu itu, Holloway berhasil mempertahankan sabuknya sebanyak 3 kali. Kejayaan ini tampaknya tidak lepas dari kehebatan Holloway dalam hal striking. Holloway terkenal dengan istilah si manusia senapan mesin, lantaran mampu melancarkan banyak pukulan dalam satu pertarungan. Dominasi di kelasnya ini membuatnya berkesempatan melebarkan kekuasaan ke kelas ringan. Dia hampir saja nyaris menjalani pertarungan dengan Habib dalam perebutan gelar di kelas lightweight pada UFC 223. Namun, Max Holloway batal masuk ke dalam pertandingan karena alasan kesehatan. Niat naik ke kelas ringan akhirnya terrealisasi pada 13 April 2019. Kala itu, ia berkesempatan untuk memperebutkan gelar interim kelas ringan UFC. Akan tetapi, usahanya gagal setelah Holloway kalah dari Dustin Poirier. Walau kalah di kelas ringan, tirani kekuasaannya di kelas bulu masih berjalan. Setelah kalah dari Poirier, Holloway sukses mempertahankan tahta dari Frankie Edgar pada 27 Juli 2019. Usai Holloway mempertahankan sabuknya 3 kali, muncul seorang penantang bertubuh mini bernama Alexander Volkanovski. Pertemuan pertama Holloway dan Volkanovski terjadi di UFC 245. Tak disangka, Volkanovski malah menjadi orang pertama yang mengakhiri kekuasaan Holloway dengan kemenangan angka mutlak. Dana White dan para stafnya langsung saja mempertemukan kembali kedua petarung tersebut, lebih kurang 7 bulan setelahnya. Namun Alexander Volkanovski kembali menang, walau kali ini dengan keputusan angka split decision. Max Holloway seolah menjadi penjaga gerbang yang sulit dilalui para petarung kelas bulu yang hendak bertemu Volkanovski. UFC pun akhirnya terpaksa memberikan laga perebutan gelar ketiga kontra Volkanovski kepada Holloway. Akan tetapi, petarung yang pernah menjadi korban McGregor itu kalah lagi dari petarung Australia tersebut. Fenomena Max Holloway ini tak pelak mencuri perhatian petarung di divisinya, Francis Marshall. Marshall memandang bahwa status penjaga gerbang ini akan selamanya disandang Holloway selama Alexander Volkanovski masih berada di kelas bulu. Aku pikir selama masih ada Alexander Volkanovski, dia akan menjadi seorang penjaga gerbang untuk laga perebutan gelar. Anda melihat dia mengalahkan petarung-petarung seperti Yair Rodriguez. Sementara Yair sekarang memperebutkan gelar juara. Anda melihatnya mengalahkan Calvin Kattar. Dia petarung yang sangat bagus. Dia adalah penantang juara urutan atas waktu itu, ungkap Francis Marshall. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah karir Max Holloway akan stagnan di posisi itu selama masih ada Alexander Volkanovski? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Petarung Amerika berdarah Palestina, Belal Muhammad, memberikan komentarnya mengenai laga Leon Edwards versus Colby Covington. Belakangan ini, rumor pertarungan Leon Edwards versus Colby Covington semakin gencar beredar. Dana White dan para matchmaker menargetkan duel ini untuk berlangsung pada 22 Juli mendatang di event UFC 291. Walau demikian, Leon Edwards tampaknya ogah-ogahan untuk menjalani pertarungan dengan Colby Covington. Berkali-kali petarung dengan julukan Rocky ini menolak petarung ranking 2 itu untuk mengisi slot penantang selanjutnya. Menurut Leon Edwards, masuknya Chaos Covington dalam duel perebutan gelar ini tidak masuk akal. Covington sudah tidak bertarung lebih dari 1,5 tahun. Selain itu, Leon Edwards menganggap bahwa status pemegang sabuk yang disendangnya memberi dia hak untuk menentukan siapa lawan berikutnya. Namun Dana White tetap bersikukuh untuk memasukkan nama Colby Covington sebagai penantang. Tak pelak muncul anggapan jika Leon Edwards akan menghalalkan segala cara agar tidak bertemu dengan petarung asal Amerika itu. Beberapa pihak menduga jika Leon Edwards akan mengundurkan diri sebelum pertarungannya berlangsung. Prediksi ini juga yang kiranya telah disuratkan Belal Muhammad melalui sebuah cuitannya di Twitter. Belal Muhammad menyebutkan Edwards akan mundur dari pertarungan seminggu sebelum UFC 291. Meskipun pemegang sabuk mundur, Colby Covington tentu masih dapat bertarung
di event tersebut. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan UFC adalah menggunakan opsi petarung cadangan. Belal Muhammad sendiri percaya diri bahwa dia bisa menjadi sosok cadangan untuk menjadi lawan Colby Covington. Petarung yang mempunyai julukan Remember the Name ini juga tidak ketinggalan memberikan prediksinya tentang pertarungan antara Colby Covington itu. Dia sangat percaya diri bisa membuat tamat korban Kamaru Usman itu pada ronde kedua. Edwards akan mundur seminggu sebelum pertarungannya berlangsung. Aku akan maju dan memfinish Colby Covington di ronde kedua, ungkap Belal Muhammad. Belal Muhammad memang sudah lama berhasrat untuk menggelar sebuah pertarungan dengan Colby Covington. Sikap rasialis yang terkadang dipertontonkan Covington menjadi alasan kuat dibalik keinginan Belal tersebut. Petarung Muslim asal Chicago ini mengaku muak dengan hinaan berbau agama yang kerap kali diutarakan oleh Colby Covington. Israel Adesanya membawa jurus baru untuk UFC 287. Dan senjata itu didapat dari rekan satu gymnya Alexander Volkanovski. Pertarungan kontra Alex Pereira besok tanggal 9 April sangatlah penting bagi The Last Stylebender. Sebelumnya kekalahan menyakitkan harus dia rasakan pada pertarungan episode pertama. Mampu bersaing dalam jumlah serangan signifikan, Adesanya malah terpukul knockout pada ronde kelima. Tentu kenangan pahit itu tak ingin diulangnya kembali. Latihan keras terus ia lakukan guna membalaskan dendamnya. Menariknya belakangan ini, ia mengaku telah mendapatkan jurus baru. Jurus itu ditirunya oleh Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski datang kemari untuk melihat situasi. Aku merasakan hal tersebut. Meski aku hanya melihatnya sembari menarik sepeda, aku bisa merasakannya. Aku melihatnya sekilas. Aku melihatnya bergerak. Melihatnya bergerak ke kiri. Dia sungguh hebat dalam hal itu. Melihat bagaimana caranya bergerak, caranya menyerang sambil bergerak, caranya mengelak, menyerang, melepaskan pukulan jab. Aku seperti mengunduh itu semua sobat, karena aku adalah ninja peniru. Aku bisa melihatnya dan aku bisa menggunakan jurus itu juga. Ayo kita jalankan, ungkap Adesanya. Seperti yang kita ketahui, Volkanovski baru saja melawan Makhachev pada Februari kemarin. Meski kalah, dia menunjukkan aksi yang menawan. Tak sedikit yang merasa The Great harusnya keluar sebagai pemenang. Volkanovski dan Adesanya memang memiliki hubungan yang harmonis. Keduanya berlatih di bawah naungan pelatih yang sama, yakni Eugene Berman. Mengenai pertarungannya di UFC 287 mendatang, Volkanovski juga sudah menyampaikan prediksinya. Aku yakin pertarungan kali ini akan berakhir lebih cepat, dan aku sungguh percaya Adesanya bisa mengambil kemenangan finish. Aku tidak tahu mengapa, namun inilah pilihanku. Aku pikir itu akan terwujud pada ronde ketiga, ungkapnya. Sebagai seorang teman, normalnya Volkanovski menjagokan kemenangan untuk petarung kelahiran Nigeria itu. Dalam wawancaranya dengan Sky Sports baru-baru ini, Volkanovski mengungkapkan cara Adesanya menang dalam duel yang akan berlangsung di UFC 287 nanti. Volkanovski sendiri yakin betul jika rekannya itu akan menang finish seperti yang udah gue bilang tadi. Ronde ketiga dilihat Volkanovski sebagai tempat Adesanya untuk menjagal Pereira. Aku pikir Adesanya akan menjagal Pereira pada ronde ketiga. Aku tidak tahu mengapa, namun itulah prediksiku. Jelas Adesanya memiliki sesuatu untuk dibuktikan. Semuanya akan berjalan baik baginya dengan game plan yang tepat. Pertarungan ini akan menjadi sebuah highlight yang luar biasa baginya. Dia sudah memiliki highlight yang cukup banyak. Namun akan ada satu lagi, ungkap Alexander Volkanovski. Israel Adesanya sejauh ini tercatat tidak pernah menang atas Alex Pereira. Dalam pertemuan pertama mereka di UFC, Adesanya dibuat KO pada ronde kelima. Kemenangan itu menjadikan Alex Pereira sebagai satu-satunya orang yang pernah mengalahkan The Last Stylebender di kelas menengah MMA. Namun, pertarungan di UFC 281 kemarin bukan satu-satunya pertemuan mereka yang pernah terjadi. Sebelum bertemu di UFC,
kedua petarung ini pernah bertarung sebanyak 2 kali di kickboxing. Dalam laga kickboxing itu, Adesanya rutin menjadi korban keganasan Poatan. Salah satu di antaranya bahkan lewat jalur knockout pula